Seperti inilah kondisi talut penahan jembatan yang ada di Desa Tulung, Kecamatan Kaudanan, Kabupaten Magetan. Talut setinggi kurang lebih 7 meter dengan panjang sekitar 15 meter tersebut ambrol pada Sabtu dini hari. Faktor cuaca ekstrim atau terjadinya hujan deras dalam beberapa hari terakhir ini menjadi penyebab talut ambrol. Ambrolnya talut penahan jembatan menyebabkan pipa air PDAM yang berada di samping jembatan terputus. Lalu lintas kendaraan juga terganggu karena hanya sebagian badan jalan yang bisa dilewati. Warga sekitar bersama dinas terkait memasang rambu-rambu di tengah jalan dan mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan kendaraan di jalur padat tersebut. Satu minggu itu kan cuacanya mendung, terus curah hujannya tinggi, gerimis terus. Tadi sejak malam kan terjadi hujan, akhirnya kan berhubung ini jalurnya tebingnya kan agak curam, terus ini kan sehingga terjadi longsor. Dampaknya kan saluran pipa yang PDAM itu rusak, keputus gitu. Ramai Pak harus lalu lintas ini Pak ya? Kalau lalu lintas kan jalur utama yang menghubungkan Ponorogo, jadi sangat-sangat ramai Pak. Dinas terkait sudah melakukan survei di lapangan dan segera akan memperbaiki talut ambrol tersebut. Mengingat jalur tersebut merupakan jalur utama yang menghubungkan Magetan dengan Kabupaten Ponorogo. M. Ramzi, JTV, Magetan.